di visual punya jaringan dulu satu kelompok sama satu kelompok sama kelompok sama kelompoknya kenal dulu. Kalau udah ditempel di sebelah kiri kanan kanan kiri adalah dan ketiga, yang keempat. Yang keempat ada Pastor Smith. Dia masih bujang, berusia 50 tahun, berkulit putih dan dari Belanda. Seperti kita ketahui, kita bangsa Indonesia. Jadi alasannya kalian anak ya. Yang pertama kamu memilih David Fuller, yang kedua dan Elizabeth Fuller. Kenapa kamu memilih dua orang ini itu? Karena dua orang ini tuh istilahnya kita enggak bisa milih salah satu. Kita nggak bisa milih salah satu. Kalau kita ingin menyelamatkan David, kita harus menyelamatkan Elizabeth Fuller. Jadi di sini kita memilih untuk lebih san tidak bisa apa namanya tidak bisa apa-apa karena sudah tua. Ya sakit gitu kan, tidak bisa apa-apa, sudah tidak berguna tadi dikatakan seperti itu. Tua ya? Iya. Maksudnya sudah tidak berguna kan tadi. Iya, saya anak SMAT. Anak SMAT. Kesemat Ilmu Kelautan Undip. Iya. Sudah lama ikut angkutan? 2 tahun kepengurusan. 2 tahun kepengurusan. Posisi mungkin yang memilih jurusan kamu sendiri atau atas saran orang tua, kakak? Enggak punya adik. Masih ya? Paling orang tua yang mendukung. Oh ya udah enggak apa kalau mau nyoba itu. Enggak ada paksaan ya. Masukin ya. Iya. SMP itu Anda sudah kos rapor ada kegiatan gitu ya, poker gitu ya, terus kamu ada kegiatan kuliah, ada tugas, ada panitia hasil les, kalau hasil les fleksibel kali ya, kuliah mungkin ya, kuliah sama tugas, kamu ngatur waktunya gimana? Kamu keberatan nggak kalau misalnya kita ada kegiatan yang lumayan cukup banyak? Kalau saya sih nggak keberatan, cuma kalau saya kuliah soalnya cuma hari Senin sampai hari Kamis. Selasa juga cuma pulangnya jam 9, jadi cuma Selasa, Rabu, Kamis yang pulang sore. Jadi insya Allah kalau pasinnya bisa ya bisa-bisain sorenya gitu, nanti jadwal yang lain digeser bisanya apa gitu sih. Kan kita juga nungguin usul gitu kan, belum istilahnya belum ada berita-beritanya gitu, jadi belum running. Belum running tapi sudah ada kembali ke kuliah. Waktu dulu pertama kamu daftar ke ekonomi itu kok bisa tertarik di ekonomi? Akuntansi itu bang? Itu akuntansi itu saya lihat ekonomi kan sekarang itu sih bang, ekonomi itu biasanya topik yang asik gitu bang. Basic saya IPA, terus itu memang target saya kedokteran. Terus habis itu saya bertanya.